Wawoko Maulana menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin ekstrim di Kecamatan Alam Berajo dengan jumlah 572 KK yang berpenghasilan 11.000 per hari. Dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrim, Wawoko Maulana memberikan bantuan sosial kepada warga miskin ekstrim di Kecamatan Alam Berajo. Bantuan ini diberikan kepada warga yang berpenghasilan di bawah 11.000 per hari. Dalam kesempatan ini, Wawoko memberikan bantuan berupa sembako yang diberikan kepada warga berjumlah 572 KK. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap warga yang harus dipastikan mendapatkan bantuan sesuai dengan haknya, yang berupa bantuan kesehatan dan bantuan pendidikan. Rangka memberikan bantuan sosial kepada warga yang sudah kami data sebagai warga miskin ekstrim, yaitu yang berpenghasilan di bawah 11.000 per orang per hari. Di Kecamatan Alam Berajo berjumlah 572 KK yang kami bantu sembako. Sekaligus kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan pengecekan mereka semua bagaimana tugas TKPK, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, mereka harus dipastikan mendapatkan bantuan sesuai dengan haknya. Bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, beasiswa, tadi sudah saya cek. Alhamdulillah, mereka semua rata-rata dapat. Ada 1-2 yang mungkin belum mendatang, nanti akan diverifikasi ulang untuk mendapatkan bantuan. Dan yang kedua, program berikutnya adalah pemberdayaan. Yaitu mereka, saya tanya, misalnya ada potensi anaknya sudah lulus apa, mau usaha apa, dibantu nanti melalui perindak, melalui basnas, melalui gerobak, melalui usaha, pelatihan. Program berikutnya, upaya pemberdayaan bagi masyarakat miskin ekstrim yang potensial melalui berbagai macam pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan usaha tersebut. Heru Syaputra, Aji, JEK TV melaporkan.